Woi Leman, ngapo kau ganggu anak gadis aku bekerja kau? Aku cuma nak nanyo, Pak Cik. Di mana jodoh awak kini kau? Kalau kau nak nanyo jodoh kau, jangan kau tanyo ke anak gadis aku. Kita pergi mancing, Mak. Mancing di mana, Leman? Mancing di kuali mak kau. Kalau di kuali mak saya, tu mancing keributan tu. Lantang tu. Molo. Mantap. Payo. Ayolah. Tunggu sih kau, Leman. Aku nak ambil pancing dulu. Mancing kita. Mancing kita, Leman. Ah, Leman, kau pakai ketip eh. Masinglah. Ayolah. Eh. Ai, bonti lah pakai selop. Mana dah balik modal kau, Leman? Mancing ni hilang lah tu, tak tu. Awas. Elok. Eh, pagi tadi awak ketemu cewek. Suaranya merdu ni kan. Di mana? Awak mancang kebun Pak Imam tu. Yup, saya dengar. Suaranya merdu ni kan. Siapa namanya? Sempat bertanya. Lagi asyik-asyik bawa kantun. Buatnya tiba. Awak ni marah-marah pula. Apa tanya apa? Aku jawab. Aku bukan nak ganggu. Kau nak bertanya apa? Aku nak bertanya ke gadis tu. Gimana jodoh aku tu? Entah selabaknya marah-marah. Kau bertanya pada Ida. Dah lama kita mancing. Tapi dapat belum? Tuan butuh pula tak dapat. Ayolah sore, ha? Payulah kita balik. Sampailah. Wah! Kedang jahit! Di situ, ha? Memudak gadis tu. Oh, tu mu pakcik. Pakcik aku. Pakcik PE. Jadi siapa nama anak pakcik kau tu? Namanya tu Titi Juleha. Panggilannya Leho. Oh. Kalau jam tu, kapan-kapan kawan awak ke rumahnya, awak nak bertanak. Mana tu?